Well, ni rezeki Anna. Anna dapat offer untuk buat ni, Anna rasa itu satu rezeki Anna. And Anna ada banyak benda nak belajar. Ni first time Anna, so bagi Anna peluang sikit. Ada betul juga kata Anna Joblin tu. Janganlah terus kecam. Bagilah dia peluang dulu untuk jadi juri musical Awak Superstar 4 yang bakal memulakan siaran pada 22 September depan. Ha, nak tanyalah dekat Anna ni, gementar tak nak jadi juri nanti? Anna memang tak pernah jadi juri sebelum ni. So Anna rasa ni first time Anna nak jadi juri. So Anna ada banyak benda Anna kena belajar sebagai juri. And Anna ni wakil sebagai penonton, sebagai netizen. So Anna rasa that's a different part. Sebab Anna bukan tengok dari segi lawak ke tak lawak ke. Anna tengok kalau Anna mudah terhibur ke tak. Season sebelum ni Anna memang follow ataupun? Tak follow sangat, tapi disebabkan Anna jadi juri untuk season ni, and of course Anna akan tengok balik season-season sebelum ni, so Anna tahu macam mana jalan program ni, format dia macam mana. Sebagai seorang juri, adakah Anna seorang yang mudah terhibur ataupun susah nak buat Anna tu? Oh tak, Anna memang mudah terhibur. Lame jokes ke apa ke, Anna memang akan senang nak gelak. Sebenarnya, okay, menurut artis yang senior tu katanya ramai lagi artis otai lain lah dapat dia, mungkin bila ada reaction macam tu, macam apa Anna punya reaksi tu lah. Well, ni rezeki Anna. Anna dapat offer untuk buat ni, Anna rasa itu satu rezeki Anna. And Anna ada banyak benda nak belajar. Ni first time Anna, so bagi Anna peluang sikit. Sebab dalam semua benda yang kita buat dalam hidup kita ni ada first time. And mungkin first time tu agak susah untuk Anna. Tapi Anna akan cuba terima comments or criticism yang akan menolong Anna untuk improve dalam industri ni. So sebelum ni Anna memang berkenal sebagai pelakon or model, tapi sekarang ni Anna akan jadi juri. So it's another stepping stone dalam Anna punya career path. And mungkin semua orang, bukan semua orang, mungkin ada orang yang tak suka ke, terkejut ke apa ke. Tapi Anna rasa bukan Anna seorang je dalam hidup ni yang kena kecam, or you know, orang pertikaikan kenapa. Tapi for me, just give me a chance. And Anna join ni sebab Anna nak enjoy je. Enjoy. Saya ada cakap Anna nak belajar juga dari Abang Saiful, Abang Haris kan. Mungkin lepas ni kita akan tengok Anna lebih banyak untuk program ataupun karya-karya komedi ke atau macam mana? Anna rasakan kalau Anna memang kelakar, Anna akan jadi pelawak. Tapi sebenarnya tak. So mungkin Anna akan belajar sikit-sikit lah daripada Abang Saiful dengan Abang Haris juga. Tapi kita tengok macam mana dulu. Ni pun belum start lagi. And ada banyak komen, so kita tengok bila dah start macam mana lah dia punya feedback. Rasa pressure tak? Mungkin nak komen pun ada yang nak tu artis senior juga kan. Macam mana you rasa bila you nak melontarkan pemilihan kata-kata tu nanti, mungkin you dah okay ke? Anna akan enjoy. Anna akan enjoy, of course, sebab Anna akan put trust Anna dengan Abang Saiful, dengan Abang Harif, sebab dia orang yang tahu sangat pasal industri. Yeah, technically they know about comedy and everything. Anna memang tahu lah pasal komedi sangat. Anna tahu gelak je sebenarnya. So yeah, Anna akan komen apa yang Anna rasa kelakar, or mungkin bukan dari segi komedi, tapi mungkin their efforts ataupun setiap minggu macam mana Anna rasa diorang lebih bekerjasama as a team ke tak ke. Just on a different type of comments. Tadi ada juga netizen komen macam Anna Joblin faham ke nak lawak Melayu ni? Mungkin lawak Haris Iskandar dia boleh faham. Macam mana? Kita tengoklah macam mana nanti. Anna rasa kalau Anna gelak tu maksudnya Anna faham lah. Maksudnya dah berjaya buat Anna gelak.